acara di Boyolali, acara kampanye juga sama Mas Bri, Bewok, sama Nanda, RWJ, Aeromag. Yang satunya acara kampanye juga Salaf, acaranya Abah Sanusi, kampanye terakhir ya di Ngampingan. Sama Yoga Kalima Maksimal 15.8. Kalau boleh tahu harga Bob CLA itu berapa yang dari SPL? Kalau saya kan beli sama isinya. Sama isinya itu 13. Kalau yang Faster 21 berapa Mas harganya? Faster 21 itu terbelakangnya. Kalau untuk Landry Faster 212 itu berapa satu bobnya? Faster Landry 212 itu kalau saya jual yang baru lo ya, yang baru. Assalamualaikum, selamat sore. Masih di Markas Blizzard Audio. Kali ini Blizzard mau berangkat ke Boyolali lur. Boyolali bersama tim Sotok Geng, ada Nanda, Prewo, RWJ, Aeromag. Acara cek sound gedeng di Boyolali. Kayaknya juga kampanye. Ini tim 1 Cak Bebek mau berangkat ke Boyolali, PST Factory yang long. 2 truk berangkat Boyolali, Bro. Untuk lokasi Boyolalinya silakan disimak di sosmednya Aeromag, mungkin di sana sudah ada pamfletnya. Kalau saya belum tahu pasnya di mana, pokoknya Boyolali ya. Boyolali. Lur, ini lagi persiapan berangkat ke Jawa Tengah, Boyolali sama Ngampingan yuk. Oke, ganti lampu sebelum merantau ke Jawa Tengah. Apa aja be lampunya be? Pedot. Yuk, lampu stopnya pedot lo. Ini kayaknya yang mau dibawa ke Boyolali lur, CLA. Nih di dalam gudang masih ada box CLA sama box Faster 21. Ini CLA yang baru. Satu set yang baru datang kemarin. CLA masih mulus. Yang ini yang Faster 21 sebagian sudah naik di truk dan ini sisanya ada di gudang. CLA-nya ada, ini yang masih belum terpakai ini ada 6, 7, 8, 9, 10, 11 Bob. Masih belum dipakai ini, masih kinclong. Yang sisanya naik ke truk. Wah ini Mas David Blizzard. Ya yang habis pulang dari umroh ya. Sekalian sejarah loh. Sekalian sejarah. Ya ini bersama Kapten Mas David. Gimana Mas? Habis pulang umroh? Ya alhamdulillah. Jadi agak merefresh UTE. Ini kayaknya persiapan mau keluar kemana aja ini? Ya ini keluar anu ini, 2 lokasi tanggal 23. Besok nanti malam ini yang tanggal 23 yang ke Boyolali berangkatnya nanti malam.
Nanti malam acara di Boyolali, acara kampanye juga sama Mas Bre, Bewok, sama Nanda, RWJ, Aeromag. Tim Sotok Geng berarti. Terus yang satunya lagi, Mas? Yang satunya acara kampanye juga Salaf, acaranya Abah Sanusi, kampanye terakhir ya, di Ngampingan. Sama yoga kalima maksimal 15-8. Oh iya, yang di Ngampingan lho, sama kalima. Ya, Ngampingan ini rada gede iki acarae karena mbek yoga 15-8 ya, wis 15-8. Permintaane orang Ngampingan kan biasanya nanggap 14 sap, moso ini dikek 12 sap, Mas. Ya wis 15-8. Gitu. Itu di Ngampingan atau acaranya ngapain aja nanti? Ngampingan kayak berot itu. Tadi full berot ya. Full berot di Ngampingan, full berot. Mungkin ya ada tambahan kayak kemarin paling orkes supaya elektron plus. Gitu. Mbak Ratna nanti kalah lagi lah ya. Enggak tahu ini di Ngampingan. Biasanya merono-rono no kejutan opo. Iya. Saya juga kurang tahu. Terus ngampingan. Speknya yang dibawa, Mas? Speknya kalau di Ngampingan 15 sub full CLA. Kalau untuk yang di Boyolali 12 sub yang faster 21 in. Oh, malah yang faster ke fasternya ke Boyolali. CLA 15 sub berarti anu, Mas. Untuk yang satu set yang baru itu dipakai ke Ngampingan apa enggak? Kalau satu set yang baru itu ya harus dipakai campur karena kan CLA sama, CLA yang baru itu yang sama-sama CLA. Cuma nanti ini kita compare lagi yang di Ngampingan nanti mungkin pakai power yang TD 40.000 full itu sama kayak kemarin waktu ke keliling-keliling ke mana? Ngantang, Pujon, pakai kereta CLA, ya, pakai kereta. Itu kan nyoba power 40.000. Enak. Memang kayaknya yang responnya yang baik ini ke CLA-nya, Mas. Ya, responnya bagus CLA. Cuman kemarin juga ada yang minta dicampur. 21 kan 21 itu juga ternyata suaranya enak, banyak yang suka gitu loh. Ada yang request itu berapa tempat 21. Kalau saya enggak mau di request bok karena menurut saya boke sama-sama enaknya, jadi nanti bisa tak campur, bisa ini, nanti kalau masalah itu terserah saya nanti yang ngatur. Kalau untuk di untuk ke penyewa-penyewa itu ya responnya bagus emang. Kemarin habis main di Ngantang itu ya dapat job, habis di Pujon ya dapat job. Tapi ada ya job yang memang tanggalnya itu kebarengan. Di Banyuwangi malah responnya bagus. Banyuwangi responnya penyewa-penyewa yang baru itu WA semua. Terus penyewa yang sudah DP kan ada sekitar 6-7 titik di Banyuwangi itu juga responnya bagus semua. Mas, aku pingin seperti ini suarane. Gitu. Kan juga belum tahu apa ya. Kalau CLA tak gabung sama 21 in waktu di seperti di Batu Aji itu kan juga enak gitu loh. Enak memang. Kemarin ya, kayak kemarin di Dono Mulyo juga campur itu. Ya, di Dono Mulyo tak campur itu enak suaranya. Jadi ya memang produk-produk yang baru ini bisa dibilang mumpuni lah dari SPL Audio ini. Ya Baliong riseti suwe. Baliong riseti 21 itu juga bah, harus gini. Ya dibikinkan. CLA itu juga masalah CLA kan penuh drama. Drama sing gini enggak setuju lah ini, akhirnya tak paksa aja, akhirnya Abaliong juga wis tak bikin CLA. Hasilnya juga bagus. Gitu loh, hasilnya juga bagus, diminati masyarakat. Masyarakat is netizen kabeh podo. Ya ada yang kontra, ada yang pro, tapi kebanyakan yang pro semua. Enak, Mas, gini-gini sampai di DM, di WA. Terus permintaan yang CLA full juga banyak gitu loh. Ya berarti kan responnya bagus itu. Di Banyuwangi ya jar ini enak, Mas, aku kepin gawe acara gini. Ya yes, monggo. Alhamdulillah lah. Respon bagus semua. Masalah bok yang baru-baru ini enggak ada komplain. Jadi belum sampai ada yang komplain. Kayak enak, Mas, suarane iki. Ya jangan sampai lah. Pinginnya kita ya enak kabeh gitu, enak terus gitu loh. Ya yes, alhamdulillah lah. Abaliong SPL Audio ini mantap lah iki, puas dengan kemarin compare
power yang TD 30.000 sama 40.000 ya sama-sama enak punya karakter, cuman yang 40.000 ini kan lebih besar wattnya, jadi tenaga ini ya lebih besar lagi. Tadi nanti dicoba 40.000 pakai box CLA ya? Iya, box CLA sudah tak coba waktu ke Sumber Sewu itu. Sumber Sewu itu sudah tak coba. Itu yo, wah nasi ngomong sak lapangan mas enak, WA us enak mas iki penyewa-penyewa dulu itu juga ngomong iki enak. Ya alhamdulillah berarti responnya kan bagus. Nanti mungkin ya yang 30.000 tak ganti 40.000 full karena ini yang 40.000 yang ini 40.000 mungkin anu hanya sebagian, yang 40.000 kan cuma 8 biji ini. Yang 30.000 ada 8 biji. Mungkin yang 8 biji nanti tak anu lah. Tak tukar tambah sama yang 40.000 semua. Ya. Karena permintaan operator ya Mas Heri Rungkat sama Mas Edo ini kok sama gitu loh. Maksudnya enak 40.000 ya wis kita ganti 40.000 nanti. Aku ae gurung-rungokno apa? CLA 40.000 itu seperti apa? Aku gurung-rungokno gitu loh. Nanti mungkin sawo di ngampingan bisa datang gitu loh. Kalau anu mungkin orang-orang juga penasaran sama harga sewanya yang CLA sama yang 21 itu sama apa enggak? Kalau saya samakan semua. 3 set nanti yang full CLA atau full 21 atau dicampur itu saya samakan semua masalah harga sewa. Karena barangnya sama. Barangnya ya sama. Ya sapa sing bedakno? Enggak ada. Bedane box itu. Jadi enggak ada masalah masalah harga sewa itu wis tetap sama semuanya. Ya. Enggak ada kalau tambah 21 nambah segini enggak. Enggak ada. Iki wis gak ono tambah-tambah, nambah opo? Landre tambah segini enggak ada kecuali nambah sap. Jumlah sap tetap kita ya ada toleransinya, ada anu lah. Ada penambahan untuk tambahan sap. Kalau masalah box tambah 21 tambah apa pakai yang CLA atau pakai 21 ini enggak ada tambahan. Itu nanti saya sendiri yang ngatur. Kalau untuk lighting, Mas? Untuk lighting, insya Allah tahun depan ini saya pakai dua tim. Dari Pradipta saya pakai, dari Sopongiro saya pakai. Jadi Pradipta sama Sopongiro, nanti saya sendiri yang ngatur. Karena awalnya kan Sopongiro sudah tak naikkan, ya kan? Sudah ikut saya satu tahun, terus gantian Pradipta. Akhirnya semua ya sama-sama, sekarang udah bagus lah. Sekarang udah bagus, Sopongiro bagus, Pradipta bagus, akhirnya nanti saya kolaborasi. Nanti saya ikutkan semua. Kalau untuk satu paket karnaval itu dapat berapa lighting? Ada yang 8, ada yang 12. Jadi paketannya ada yang 8, ada yang 12, ada yang 16. Permintaan juga ada yang 16. Tergantung permintaan kalau. Kalau paketan saya itu 12 sekarang. 8 sama 12. 8 itu harganya sekian, 12 sekian. Misalkan ada penambahan nanti sendiri. Kayak misal mau tambah Videotron itu sendiri ya? Sendiri, nanti Videotron itu juga sendiri. Gitu. Nanti ada hitungannya sendiri. Penambahan per beam juga ada, Videotron itu nanti hitungannya juga sendiri. Mau bikin yang jari ini saiki supaya kontra-nontran ya kita bisa menuhi lah nanti. Masalah Videotron, masalah lighting dan lain-lain kita siap. Yang penting ya budgetnya. Kita mau budget mahal ya. Kita mau budget mahal ya harus menyesuaikan budgetnya mahal ya harus sing apik pisan. Kalau misalkan ada yang berminat beli box CLA-nya Blizzard gimana? Enggak apa-apa, ini tak jual lagi enggak masalah. Dengan harga pasti dia bawah kemarin. Saya beli misalkan sekian saya jual dengan harga sekian enggak masalah. Tetap saya kurangi karena kan sudah saya pakai berapa event ini? 5 event lebih, 6 event second lah. Second ya berarti. Ya, harga second enggak masalah. Nanti saya tak bikin lagi. Mau beli powernya, ya wis monggo tadi tak kasih harga secondnya. Kan sudah tak pakai juga sudah mendapatkan keuntungan. Jadi dipikir, wah, ya enak engko kari anu, ya ndak saya beli lagi yang baru. Misalkan jenengan ndak ini merasa tak beli yang second ya monggo, beli yang baru nanti ya monggo, nanti tak buatkan. Bebas kalau itu terserah mau beli yang baru, mau beli yang second atau beli yang ini pun harganya pasti di bawahnya jauh. Dari harga yang baru tak jual ini nanti.
gitu loh. Dae misalkan banyak ini persentasenya, wis tak hitung kok. Kemarin juga laku. Berapa box itu kan laku. Hmm. 4 box itu laku. Apa berapa itu ya wis tak kasih harga di bawahnya. Saya beli itu. Aman kalau masalah itu. Wis ndang dinego ae. Kalau boleh tahu harga box CLA itu berapa yang dari SPL? Kalau saya kan beli sama isinya. Sama isinya itu 13 juta ya. Murah loh. Satu box dua speaker. Satu ya? Box dua speaker 13 juta. 13 juta. Iya, 13 juta. Nah, nanti pasti di bawahnya saya jualnya. Hmm. Pasti wis. Kalau beli baru ya enggak apa-apa ya. Beli baru enggak apa-apa. Beli bekasnya bisa juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Barunya 13 juta. Enggak masalah. Ya murah sih. Dua speaker sama satu box 13 juta. Ya, 13 juta. Iki kalau murmer speaker Eropa cuma dapat satu gitu. Waduh, ya tenan, dapat speaker itu. Dapat speaker itu. Iya, ini wis 13 juta per box. Tak jual 13 juta per box. Kalau yang Faster 21 berapa Mas harganya? Faster 21 itu 12 jutaan. 12 juta. 12 juta. Tapi single Mas ya? Single. Itu memang harga speaker-nya ya lumayan. Oke juga lumayan. 21 in soalnya. Mm-hmm, 21 in. Ya suaranya yo ngono ya. Memang ya beda karakter suaranya. Kalau untuk Landry Faster 212 itu berapa satu box-nya? Faster Landry 212 itu kalau saya jual yang baru lo ya. Hmm. Yang baru itu 13,5. Hmm. Saya jual 13,5. Barunya 13,5. Barunya 13,5. Tapi ya, kalau itu kalau spek dari sana. Tapi kalau spek dari saya kan enggak sama. Hmm. Ini spek speaker itu saya ganti. Ya produknya SPL. Itu kalau gantian itu bisa 14 juta. Hmm. Kalau orinya dari SPL itu kan yang enak gitu loh. Hmm. Karena ada yang gede enak. Kalau untuk live, enak itu. Manitnya gede, speaker wattnya juga gede, enak buat live. Ini kan saya rubah. Kalau spek Karnaval mungkin harganya itu tadi 14 juta. Ya 14 juta. Spek Karnaval harganya 14 juta. Power itu juga kelasnya TD loh. TD 40 ribu yang baru itu aja. Baru itu sekitar 16,5. Hmm. Yang TD 30 ribu itu baru sekitar 14. Kan ya apa ya harganya itu gak terlalu itulah. Gak terlalu mahal. Ya bisa dikompar lah. Kalau masalah kualitas, saya sedang juga mempromokan produk SPL. Secara kualitas ya kita nggak kalah lah, maksudnya nggak kalah itu dengan produk-produk yang lain ya bisa di compare gitu loh, bukan kita mau menang sendiri enggak, ya di compare aja enggak masalah. Dengan harga sekian kualitasnya seperti apa kan gitu. Siap. Oke, sama nanti ke Boyolali apa ke Menggampingan Mas? Saya ke Boyolali dulu. Besok saya ke Boyolali malam, terus siang sama break, siang pulang. Hmm. Siang pulang langsung ke Menggampingan. Karena ini kan kampanye terakhir ya. Kampanye terakhir yo saya Yoga nanti insya Allah datang di acara di Menggampingan, acaranya 01 Abah Sanusi. Ya apa, totalitas tanpa batas saya membelani 01. Siap. Ya dibikin yang paling meriah ini ya. Ya harus meriah lah, karena acaranya juga di Menggampingan. Sentrane, sementara ini sentrane horek ini Menggampingan lah. 2 tahun sekali fuso, mintanya yang banyak. Ya wis, kita kasih yang baik, terbaik di Menggampingan. Blizzard nanti tahun 2025 ada di Menggampingan apa enggak? Ada. Tetap di Kampung Tengah yang kemarin itu. Banyak pemuda Kampung Tengah. Tetap wis. Niku. Udah di DP juga. Aman lah wis. Enggak tahu nanti seperti apa ya wis. Kita lihat nanti 2025 sih kurang setahun. Mungkin 24 saf full CLA atau full 21. Iya, masih belum tahu lagi. Untuk tahun depan seperti apa konsepnya.